Samsung, pada video kali ini kami akan membagikan panduan tentang cara menonaktifkan ketuk dua kali untuk menambahkan titik pada perangkat Galaxy S21 Ultra Anda. Dengan metode ini memungkinkan Anda untuk dapat menonaktifkan ketuk dua kali pada bilas spasi untuk menambahkan titik. Langkah pertama, masuk ke dalam pengaturan. Kemudian pilih manajemen umum. Langkah selanjutnya, pilih daftar dan default keyboard. Setelah itu, pilih keyboard Samsung. Berikutnya, pilih opsi pengetikan lainnya. Langkah terakhir, untuk menonaktifkan, pilih ketuk dua kali bilas spasi untuk menambahkan titik.